Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan semua aktivitasnya. Semoga kita semuanya diberikan kelancaran, diberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Sabtu teman ya, tak terasa sudah akhir pekan lagi. Sabtu malam Minggu tanggal berapa teman ya, tanggal 10 Desember ya 2022. Senang sekali saya masih bisa hadir kembali. Seperti biasa saya belanja ke Pasar Dopare, sekaligus akan menginformasikan beberapa harga sayuran dan cabai pada hari ini di Pasar Dopare. Silahkan teman-teman ya di like videonya apabila bermanfaat, silahkan di share sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak lagi teman-teman kita atau saudara kita, baik itu para pedagang, para petani dan semuanya saja yang mungkin membutuhkan informasi tentang harga sayuran dan cabai pada hari ini. Semoga saja informasi ini bisa menjadi acuan ataupun perbandingan di beberapa kota yang lain selain di daerah Kediri teman-teman. Oke ya, hari ini malam Minggu kemana teman-teman ya, ataupun besok siapkan kemana. Oke ya, kita awali dulu untuk harga tomat hari ini Rp10.000 teman-teman. Jadi tomat dua hari ini agak mulai ada penurunan harga. Jadi mungkin entah banyakan pasokan ataupun bagaimana, yang jelas dua hari ini untuk harga tomat ini mengalami penurunan. Jadi biasanya 11, 12 sampai 13 ribu rupiah, hari ini 10 ribu rupiah. Ini sudah pilih teman ya. Ketika petian ini hari ini ya ada yang 8 ribu rupiah. Bahkan kemarin agak kecil-kecil ya, itu satu petinya per kilo kena 6.000-7.000 rupiah. Jadi untuk harga tomat hari ini untuk eceran 10.000 rupiah. Kemudian untuk harga buncis hari ini masih 8.000 rupiah. Jadi untuk buncis ada yang 7.000, ada yang 8.000 rupiah per kilo. Sedangkan untuk timun hari ini Rp2.000 untuk harga eceran. Kemudian untuk harga keroncongan Rp1.500. Untuk timun juga ada penurunan harga teman ya. Yang biasanya Rp2.500 untuk eceran ini cuma Rp2.000. Kemudian untuk timun berbi harganya di kisaran Rp3.500. Ada yang Rp3.000. Oke teman ya, jadi beberapa harga sayuran hari ini seperti timun agak mengalami penurunan walaupun tidak terlalu banyak, padahal untuk sayuran yang lain terus meningkat ya. Untuk kerai juga Rp6.000-6.500. Untuk terong hari ini untuk eceran masih Rp7.000 ya. Jadi untuk terong eceran Rp7.000. Kemudian untuk yang ungu juga sama, ini harganya Rp7.000 per kilo. Oke ya, baik terong hijau ataupun terong ungu hari ini juga sama-sama Rp7.000, untuk keroncongan Rp6.000 per kilonya. Jadi masih cukup lumayan anteng ya untuk harga terong. Dan terong geladek juga hampir sama teman ya, Rp6.000-6.500.
Jadi kalau terong geladek itu murah, ini juga biasanya terong biasa ini juga murah ya. Selalu beriringan seperti kacang dan buncis teman ya. Untuk terong lalap 6.000-6.500, hampir sama ya. Bahkan yang bagus untuk eceran ini masih Rp7.000 per kilonya. Jadi untuk terong lalap ya. Jadi kalau yang bagus 6.000-6.500 sampai dengan Rp7.000. Kemudian untuk harga gambas ini masih 6.000-6.500, ini yang super. Kalau yang BR 3.000-3.500 rupiah per kilonya teman-teman. Sedangkan untuk harga pare teman ya, yang BR ini 3.500, untuk yang bagus 6.500, bahkan ada yang Rp7.000. Kemudian untuk jeruk nipis turun teman-teman hari ini Rp8.000 per kilo. Jadi untuk jeruk nipis Rp8.000, untuk daunnya Rp17.000 per kilonya. Oke ya, kita lanjutkan lagi untuk harga bawang merah, bawang putih teman-teman ya. Kalau bawang merah hari ini ada yang harga 24, ada yang Rp26.000. Jadi ada yang 22, ini Rp22.000 teman ya. Kemudian ada juga yang 24 serta Rp26.000, cukup bervariasi ya, tergantung dari besar dan kecilnya ya. Jadi bawang merah mulai harga 22, 24 serta Rp26.000. Kemudian untuk bawang merah India teman ya, Rp12.000 per kilo ini teman-teman. Dan bawang putih hari ini untuk eceran ya, ini eceran Rp18.000 sampai dengan Rp19.000. Kemudian untuk harga keroncongan ini ada juga yang masih 14 sampai dengan 15. Untuk eceran keroncongan Rp16.000. Jadi kalau sudah kupasan dan tidak kupasan itu selisih Rp2.000 per kilo teman-teman. Untuk bawang bombay ini masih Rp17.000. Kalau keroncongan Rp16.000 per kilonya. Untuk miri pecah Rp39, kalau yang utuh Rp40-41.000. Kemudian untuk kentang teman ya, untuk kentang yang besar 10.000, ada yang 11. Sedangkan untuk PL 9.000, ada yang 8.500, tapi rata-rata Rp9.000 teman-teman. Sedangkan untuk TO itu 4.000, ada yang Rp6.500 untuk BC teman-teman. Oke, selanjutnya kita informasikan untuk sayuran hijau teman-teman. Hari ini untuk sayuran hijau ini untuk sawi agak turun ya. Jadi hari ini di beberapa tempat ataupun harga sayuran terutama untuk sawi dan kenikir cenderung naik teman-teman ya. Kalau kenikir kalau sawi di kisaran Rp3.500 pada hari ini. Kemudian untuk bayam juga masih Rp5.000, untuk kenikir Rp3.500. Jadi kalau siang seperti ini teman ya, masih cukup ramai. Ini yang plastikan itu rata-rata 10 sampai 13 kilo teman-teman ya. Oke teman ya, kita lanjutkan lagi untuk informasi harga sayuran teman-teman. Untuk bung ini Rp7.000 per kilo, sedangkan untuk kacang panjang pagi Rp5.000, sore Rp4.000-Rp4.500. Sedangkan untuk sawi Rp3.500, untuk bayam Rp5.000. Sedangkan untuk harga kangkung hari ini Rp4.000, ada yang Rp5.000 per kilonya. Oke ya, jadi hari ini untuk sayuran hijau masih cukup lumayan, terutama untuk kacang ini antara pagi, siang dan sore juga selalu berbeda. Untuk ubi jalar ya, untuk madu Rp3.500, sedangkan untuk
harga timun ya, keroncongan hari ini juga masih di kisaran Rp1.500. Oke teman ya, jadi hari ini untuk sayur-sayuran hijau masih cukup lumayan. Jadi untuk kangkung masih Rp4.000, untuk sawi masih Rp4.500. Maksud saya Rp3.500 ya. Untuk senter Rp12.000. Untuk blonceng Rp6.000 per bijinya. Jadi mulai ada naik lagi untuk labu air ataupun blonceng. Untuk jagung hari ini di atas Rp5.000 teman ya. Ada yang 54, bahkan kemarin ada yang Rp5.800. Berbungkul Rp17.000 per kilonya. Jadi ada juga yang 16, jadi 16, 17, serta Rp18.000. Oke ya teman, jadi hari ini untuk bungkul masih cukup lumayan harganya di pasar induk pari ini. Jadi eceran di atas Rp20.000 teman ya, kalau pagi. Kemudian untuk wortel, ini wortel yang biasa agak besar ini Rp7.000 per kilo. Kemudian untuk harga yang ST Rp5.000. Jadi wortel biasa Rp7.000, untuk yang ST Rp5.000 per kilo. Untuk wortel manis beras tagi Rp14.500 per kilonya. Sedangkan untuk wortel manis ya ada yang Rp10.500. Untuk andewi atau selada keriting ini harganya hari ini Rp25.000 per kilo. Sedangkan untuk harga pakcoy Rp8.000-Rp9.000 per kilonya. Kemudian untuk kubis ya, untuk kubis harganya hari ini masih di kisaran Rp5.500. Untuk sawi putih naik ya menjadi Rp7.000. Untuk eceran untuk keroncongan Rp5.500 sampai dengan Rp6.000. Jadi untuk sawi putih cukup lumayan teman ya, harganya terus naik di atas kubis ya. Untuk pre Rp10.000 teman ya, ataupun daun bawang ini juga mengalami kenaikan, dan harga seledri Rp22.000. Jadi pre 10 untuk seledri Rp22.000 per kilonya. Untuk gondes Rp3.000, untuk eceran untuk keroncongan Rp2.500. Jadi keroncongan itu biasanya per 10 kilo teman ya, selisih Rp500 kalau kita beli eceran. Mungkin kalau keroncongan lebih murah lagi teman ya. Untuk baby crown Rp20.000 per kilonya. Dan untuk brokoli ini masih di kisaran Rp30.000. Oke ya, jadi untuk baby crown ini rata-rata kalau dari Malang dijual di pasar induk pari ini sekitar Rp18-20.000. Untuk jamur inoki Rp6.000 per satu onnya. Jadi untuk jamur kancing juga Rp6.000 per onnya. Sedangkan untuk jamur kuping ini per kilo Rp14-15.000. Untuk jahe gajah hari ini mulai harga Rp18.000. Untuk jahe gajah dan pit rata-rata Rp6.000-Rp7.000, tapi ada juga yang jual Rp10.000 teman. Kemudian untuk kencur ini ada yang 18, ada yang 16, serta 22. Sedangkan untuk kunci Rp8.000 per kilonya. Dan untuk kencur ini cukup bervariasi juga harganya. Kalau lengkuas merah Rp5.000. Oke teman ya, jadi untuk kunyit Rp4.000, untuk eceran ada yang Rp5.000 per kilo. Untuk teri Rp75.000, untuk ikan asin, untuk cumi kering Rp55-60. Untuk klotok yang besar ini harganya Rp36-40.000. Untuk balon jenis Bromo Rp31.000 ya, sudah ada hampir 3-4 hari ini. Sedangkan untuk ikan asin ini ada yang Rp27 serta Rp40.000. Kemudian untuk telur teman-teman ya, masih Rp27.500.
masih cukup anteng, masih cukup awet ya harganya. Oke, kemudian di akhir video ini kita informasikan untuk harga cabai-cabean pada hari ini di Pasar Induk Pare. Ini jam 3 sore teman-teman, ataupun hampir jam 3 sore ya. Jadi untuk cabai ini harga pagi, siang, dan sore ini juga cenderung tidak sama teman ya. Untuk harga pagi ini sempat dibukaan tadi Rp36.000. Jadi kalau kemarin harganya kan 35-36 teman ya. Hari ini untuk jenis asmoro turun teman-teman ya, Rp32.000 per kilo untuk jenis asmoro ya, Rp32. Untuk ori Rp34.000 padahal untuk pagi masih Rp36 ya. Untuk cabai hijau lalap Rp22 sampai dengan Rp23.000 per kilo. Untuk cabai kering Rp72.000 per kilonya. Untuk cabai jeplak 40 sampai dengan Rp45.000. Oke ya teman-teman ya, kita lanjutkan lagi setelah harga cabai rawit merah, cabai jeplak. Kita informasikan untuk harga cabai merah besar hari ini ya. Jadi hari ini untuk CMP di Pasar Induk Pare hampir sama dengan kemarin. Ada yang Rp18.000, ada yang Rp16.000 per kilo. Jadi cukup bervariasi ya. Jadi CMP Rp18.000, untuk keriting Rp20.000. Jadi hampir sama dengan kemarin teman ya untuk CMP. Jadi untuk CMP dan CMK, kalau CMP 20, CMK Rp20.000, di 18 sama Rp20.000. Memang untuk jenisnya banyak sekali ya untuk cabai merah besar ini. Ada lokalan puncu sendiri juga ada. Jadi yang penting untuk cabai keriting hari ini Rp20.000. Semoga teman-teman informasi ini bermanfaat ya. Dan kita lanjutkan lagi untuk harga cabai hijau. Hari ini cukup berharga juga, mulai harga 13, ada yang 15. Untuk cabai Imola ini Rp7.000 ya, murah sekali kalau hijaunya Imola. Kalau yang hijau bagus masih Rp14.000, Rp15.000 per kilonya. Jadi kalau aja cabai keriting itu juga cukup lumayan. Hijau keriting masih di kisaran 10 ya, ada yang Rp7.000 per kilo. Oke teman-teman, untuk informasi hari ini tentang harga sayuran dan cabai di Pasar Induk Pare saya akhirkan dulu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang like, komen, dan subscribe. Besok insya Allah kita sambung lagi teman-teman ya, kita informasikan lagi untuk harga berapa harga sayuran dan cabai serta pertanian yang ada di Kecamatan Puncu. Oke, mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan. Seperti biasa teman-teman ya, silahkan tanya di kolom komentar yang di bawah ya. Silahkan tanya-tanya, insya Allah akan saya jawab sebisanya. Oke, saya kira saya cukup sekian dulu teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para petani Indonesia semakin maju, sukses dan jaya. Amin ya rabbal alamin.